Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ananda Mahaputra Iskandar, dan saya Yasmita, dan saya Sinorati. Kami akan mengeksplor objek wisata air panas cagar alam Rimbo Panti dari segi fisika. Rimbo Panti ini terletak di Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, sekitar 30 km dari ibu kota Pasaman itu sendiri. Tempat wisata terkenal ini yaitu tempat wisata Rimbo Panti ini didominasi oleh pohon ketapang. Ada fauna-fauna lainnya. Dan ada juga sumber air panas yang berasal dari dalam tanah. Di sini kita akan lebih membahas tentang sumber air panas yang berasal dari dalam tanah tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa temperatur dari sumber air panas itu sendiri sekitar 100 derajat Celcius. Dan ini adalah salah satu titik dari sumber air panas yang ada di tempat wisata ini. Ya, di sini kita bisa merasakan panasnya air tersebut, dan kita juga bisa melihat ada mendidih yang mengeluarkan gelembung-gelembung. Dan kadang para pengunjung juga bisa merebus telur di sini. Nah, penyebab air panas di Rimbo Panti ini diawali karena adanya pengkerukan hasil bumi di area Rimbo Panti ini, yang mana hasil pengkerukan bumi ini tidak ditutup kembali dan terjadi genangan air dan menyebabkan adanya pusat air panas. Air panas yang muncul di banyak titik di kawasan ini berasal dari energi geotermal di sekitarnya. Perbumi mengandung banyak sekali bebatuan. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya air panas di Rimbo Panti ini mengandung banyak sekali bebatuan. Semakin dalam batu-batuan ini terkubur, maka semakin tinggi temperatur dan panas pada batu tersebut. Ini adalah sumber air panas yang ada di Rimbo Panti. Air yang merembes ke dalam kerak bumi, kemudian menyatu dengan batu-batuan panas dan keluar ke permukaan tanah membentuk mata air panas, yang mana lokasinya kebanyakan berdekatan dengan gunung berapi. Nah, Sumatera Barat termasuk ke dalam deretan pegunungan Bukit Barisan dan sebagian berupa gunung berapi seperti ada Gunung Tandike, Talamau, serta Kerinci. Dan di kawasan ini mengatakan bahwa sumber air panas di Rimbo Panti ini diakibatkan karena adanya magma dari patahan Semangko. Patahan ini terbentuk dari pertemuan lempeng tektonik India-Australia dan lempeng Eurasia yang membelah Sumatera. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran suhu terhadap sumber mata air panas di Rimbo Panti ini menggunakan termometer raksa. Suhunya sudah mendekati angka 90 derajat Celcius. Nah, ini karena kita tidak bisa mengukur tepat di sumbernya, jadi suhunya tidak mencapai 100 derajat Celcius, yaitu hanya sekitar 94 derajat Celcius. Sedangkan di bagian tengah dapat teman-teman lihat, nah di sana airnya menggelegak. Itu merupakan titik didih air. Tentunya suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Namun kita tidak dapat melakukan pengukuran ke sana karena tempatnya udah mulai rusak. Oke, untuk suhu di lingkungan sekitar sini itu dapat
kita lihat di di Android suhunya sekitar 31 derajat Celcius. Nah. Yes. Itu kandungan zat-zat yang ada dalam air ini yang dapat kita ketahui secara langsung yaitu sulfur atau belerang. Nah, hal ini dapat kita ketahui dari bau yang tercium di sekitar sini. Dan pada air dapat dilihat terdapat butiran-butiran mengkilap. Namun kami tidak bisa mengidentifikasi apakah butiran mengkilap itu karena keterbatasan alat yang kami punya. Namun kami merujuk pada satu jurnal penelitian yang mengatakan bahwa kandungan-kandungan zat yang terdapat dalam air panas ini ada sulfur, klorin, kalium, natrium, dan magnesium. Kesimpulan dari eksplorasi kami kali ini adalah sumber panas dari air panas yang ada di Rimbo Panti ini yaitu berasal dari magma yang berada di bawah tanah ini. Nah, untuk suhu air panas yang berada di sekitar kami ini itu berkisar 74 derajat Celcius. Sedangkan suhu yang berada di pusat air panas, sumber air panasnya itu berkisar 64 derajat Celcius. Untuk kandungan air panas di Rimbo Panti ini yaitu ada sulfur, kalium, klorin, magnesium, dan natrium. Mandian air panas Padang Ganting Tanda Datar terletak sekitar 18 km dari Kota Batu Sangkar menuju Kota Sawalunto. Untuk memasuki kawasan pemandian, cukup membayar Rp8.000 untuk dewasa dan Rp4.000 untuk anak-anak. Letak pemandian ini di bukit yang agak kerendahan, karenanya memungkinkan keluar sumber air panas yang berasal dari Gunung Merapi. Pemandian dikelilingi perbukitan hijau dengan suhu udara 25 derajat Celcius. Bisa kita bayangkan bagaimana sensasi berendam air panas di temperatur lingkungan segar. Pemandian air panas terdiri dari 3 kolam, kolam utama, kolam pria, dan kolam wanita. Di sini, saya cuma bisa memperlihatkan kolam utama karena kolam pria dan kolam wanita bersifat privasi sehingga tidak bisa mengambil gambar. Kolam utama merupakan letak sumber air. Terlihat kolam utama sangat dijaga sekali. Sumber air dibuatkan seperti sumur kecil. Jika diperhatikan dengan seksama, air di kolam utama ada gelembung-gelembung airnya. Ini seperti air sedang mendidih. Oleh karenanya bisa diperkirakan suhu air panas sekitar 100 derajat Celcius. Dan tanaman-tanaman di sekitaran kolam seperti lumut tampak mengapung seperti sayuran yang matang. Manfaat dari berendam di pemandian air panas ini seperti mengatasi penyakit kulit, rematik, dan lain-lain. Sejak beberapa tahun terakhir, banyak sekali peningkatan layanan dibenahi dengan baik, terutama untuk pengunjung dari luar daerah, seperti warung-warung untuk berbelanja, musola untuk sholat, dan tempat menginap. Sekian penjelasan mengenai pemandian air panas Padang Ganting Tanda Datar. Buat teman-teman yang mau berkunjung, hendaknya jangan saat cuaca hujan, karena perjalanan menuju kawasan cukup rawan.